واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر المسلمين sidang jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, di salah satu rumah, di rumah-rumah Allah yang mulia ini, marilah kita bertekad untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang telah disiapkan oleh Allah surga dan di akhirat, sebagaimana difirmankan oleh Allah: wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhi u'iddat lil muttaqin. Ma'asyiral muslimin, sidang jumat yang dimuliakan Allah, musibah besar yang menimpa umat ini adalah kondisi umat manusia yang berada dalam kejahiliahan, berada dalam kebodohan. Kebodohan dan kejahiliahan yang menimpa umat ini menyebabkan mereka tidak dapat dan tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah, dan memiliki kecenderungan untuk melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak memiliki ilmu, orang-orang yang tidak diberi karunia oleh Allah berupa ilmu, mengantarkan mereka bisa melakukan kejahatan-kejahatan dan tindak kriminal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat di dalam Al-Qur'an Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh bahwa di antara yang menyebabkan manusia melakukan kejahatan-kejahatannya adalah disebabkan karena mereka tidak memahami ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Hud ayat 91, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, qalu ya syu'aibu nama nafkuhu katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa wa laula rahtuka larajamnaka wa ma anta 'alaina bi'aziz. Allah menceritakan tentang perkataan kaumnya Nabi Syu'aib, di mana mereka mengatakan kepada Syu'aib, wahai Syu'aib, sesungguhnya kami tidak banyak memahami apa yang kamu katakan. Apa yang disampaikan oleh Nabi Yunus Syu'aib kepada mereka berupa ajaran-ajaran kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak mampu mereka serap, tidak mampu mereka fahami dengan baik. Akhirnya mereka berani melakukan sebuah kejahatan. Mereka ingin sekali merajam Nabi Syu'aib disebabkan karena nasihat-nasihat dan ajakan-ajakan yang disampaikan oleh Nabi Syu'aib. Tetapi yang membuat mereka tidak jadi merajam Nabi Syu'aib adalah disebabkan karena keluarga besar Nabi Syu'aib. Sehingga mereka mengatakan, walaula rabbuka larajamnak. Kalau seandainya bukan karena keluarga kamu, maka pasti kami akan merajam kamu. Sebuah kejahatan besar karena menghilangkan nyawa seseorang termasuk dosa yang sangat besar. Tidak ada balasan bagi orang yang berencana membunuh seseorang kecuali ia akan dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi disebabkan karena tidak adanya pengetahuan yang dimiliki oleh kaumnya Nabi Syu'aib menyebabkan mereka hampir-hampir saja akan merajam Nabi Syu'aib. Kemudian dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga memberikan contoh kepada kita. Di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu kelompok yang sering membuat ulah, satu kelompok yang selalu membuat onar, bahkan kejahatan mereka bukan hanya menyengsarakan kaum muslimin, bukan hanya membahayakan kaum muslimin, tapi juga bahkan kejahatan mereka hampir-hampir saja merusak keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang munafik, orang-orang munafik yang selalu bersama
tetapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam ta'lim-ta'limnya mereka dengar, tapi mereka ternyata tidak mampu memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya apa yang mereka alami kemudian diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 16. Allah berfirman, "Wa minhum may yastami'u ilaihi hatta idza kharaju min 'indika qalu lil ladzina utul 'ilma madza qala alifa ulaika alladzina tab'a Allahu 'ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum." Di antara mereka ada orang-orang yang mendengarkan kalimat-kalimatmu sampai ketika mereka keluar dari sisimu, keluar dari majlismu, maka mereka mendatangi para sahabat yang telah diberikan ilmu dengan mengatakan, "Mada qala alifa?" Apa yang tadi baru dikatakan oleh Muhammad? Apa saja yang dikatakan oleh Muhammad barusan? Dia duduk bersama dengan para sahabat, mendengarkan Rasulullah berceramah, tetapi para sahabat mendapat ilmu sebagaimana dikatakan oleh Allah, utul ilma, sedangkan orang-orang munafik itu tidak mendapatkan ilmu sama sekali, sehingga mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulaikal ladzina tab'allahu ala qulubihim, hati mereka terkunci, hati mereka mati, tidak tersinari oleh cahaya Islam, dan mereka memperturutkan hawa nafsu mereka, wattaba'u ahwa'ahum. Inilah yang menyebabkan orang-orang munafik tak henti-hentinya selalu membuat kekacauan-kekacauan di tengah-tengah masyarakat muslim. Bahkan peranan mereka bukan hanya dan tidak hanya terhenti di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulah mereka selalu mengganggu dan berusaha untuk melemahkan kekuatan kaum muslimin. Hadirin ma'asyar muslimin hafizakumullah. Inilah bahaya dari ketidaktahuan seseorang terhadap ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang Taif ketika Rasulullah ajak mereka untuk masuk Islam, saat Rasulullah berdakwah kepada mereka, ternyata dakwah Rasulullah di Taif tidak mendapatkan sambutan yang positif. Bahkan mereka berbuat jahat kepada Rasulullah, diusirnya Rasulullah, dilemparinya Rasulullah dengan batu, bahkan anak-anak mereka mengikuti langkah-langkah Rasulullah dengan teriakan-teriakan ejekan. Apa yang menyebabkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang keji seperti itu? Sebabkan lagi-lagi karena mereka adalah qaumun la ya'lamun. Karenanya setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berdoa, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku karena sesungguhnya mereka, yaitu kaumku dari Bani Thaif tersebut, mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Demikian pula kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya melakukan kejahatan Nabi Yusuf, membuang Nabi Yusuf ke tengah hutan. Disebabkan karena keirian mereka, disebabkan karena hasud mereka. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Disebabkan karena mereka adalah orang-orang yang jahilun. Karenanya ketika mereka kemudian mengetahui dan menyadari bahwa menteri yang selama ini memberikan bantuan kepada mereka berupa bahan makanan ternyata adalah Nabi Yusuf alaihissalam, maka kemudian mereka ditunjukkan kesalahan mereka melakukan kejahatan-kejahatan itu disebabkan karena mereka adalah kaumun jahilun, adalah kaum yang bodoh. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah itu dalam surah Yusuf ayat 89 dan 90. Qala hal 'alimtum ma Yusuf wa akhi id antum jahilun. Nabi Yusuf kemudian mengatakan, apakah kalian sudah mengetahui apa yang sudah kalian lakukan kepada Yusuf dan saudaranya? Hal itu kalian lakukan sebabkan karena kalian adalah orang-orang yang jahilun. Kemudian barulah ia tersadar dan menyadari kesalahan-kesalahannya dan mengatakan, qalu innaka la anta Yusuf
Mereka mengatakan, sungguh engkau adalah Yusuf. Qala ana Yusuf wa hadha akhi qad manallahu alaina. Yusuf kemudian mengatakan, aku inilah Yusuf dan ini adalah saudaraku. Allah telah memberikan karunia kepada kami. Hadirin ma'asyar muslimin hafizakumullah. Demikian pula kaumnya Nabi Lut yang sekarang ini sedang marah di berbagai negeri. Di mana kaumnya Nabi Lut melakukan sebuah kekejian bahkan lebih keji, lebih hina daripada binatang. Mereka tidak menyukai lawan jenisnya, tapi mereka justru menyukai sesama jenisnya. Maka mereka ketika melakukan kekejian-kekejian itu disebabkan karena mereka ketika diberitahu oleh Nabi Lut agar mereka menginginkan wanita-wanita, ternyata mereka tidak mau menginginkan wanita-wanita. Mereka lebih suka kepada sesama jenisnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan perkataan Nabi Lut dengan mengatakan, qala haula'i banati in kuntum fa'ilin. Nabi Lut mengatakan, kalau kalian mau menikah, maka nikahilah putri-putriku. Sampai putri Rasulullah, sampai putri Nabi Lut kemudian diserahkan kepada mereka. Tetapi mereka menjawab, qala alam nanhaka 'anil 'alamin. Hai Nabi Lut, hai Lut, bukankah sudah kami katakan, jangan kamu halang-halangi kami untuk berbuat kepada manusia-manusia. Inilah kebodohan orang-orang yang berada di sekitar Nabi Lut. Demikian pula zaman sekarang, banyak orang yang kemudian mengikuti perbuatan-perbuatan tersebut. Tidak ada yang menghalangi mereka, tidak ada yang membuat mereka melakukan seperti itu kecuali adamu ilmihim bihadaddi. Sebabkan karena tidak adanya pengetahuan mereka terhadap agama ini. Oleh karena itu, tidak ada jalan yang lain bagi kita untuk menjadikan kita semakin paham terhadap agama kita kecuali kita selalu melakukan ilmi, selalu mencari ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum 'an sabilihi." Sungguhnya inilah agama, inilah agama Islam, jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan ini. Dan jangan ikuti jalan-jalan yang lainnya, karena akan menyebabkan kalian menyimpang dari jalan yang benar tersebut. Oleh karenanya, kembali kita mengajak, marilah kita selalu menuntut ilmu, baik bersama dengan para ulama, para ustaz, atau kita mencari ilmu dari kalangan-kalangan para ulama yang dahulu sudah dilakukan. Oleh karenanya, dengan ilmu, maka insya Allah kita akan melakukan kebaikan-kebaikan. Kita akan meninggalkan kejahatan-kejahatan dan keburukan-keburukan. Karena khairiyatu al-fi'l, kebaikan sebuah perbuatan adalah ketika perbuatan itu disandarkan kepada ilmu. Allah Subhanahu wa taala akan mengilhamkan kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan ketika kita mendasari semua perbuatan kita dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita umur yang panjang agar kita gunakan untuk senantiasa beramal soleh. Dan amal soleh itu akan kita bisa lakukan dengan benar dan baik apabila kita lakukan dengan didasari dengan ilmu. Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan pahamkan ia terhadap agamanya. Kemudian dengan ilmu, maka kita akan termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ta'lamuna ma 'alima Ahmad, lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa bakaitum katsiran." Kalau seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kalian akan ketawa sedikit dan akan menangis banyak dan akan sering menangis. Menunjukkan bahwa dalam menghadapi kehidupan dunia ini, agar kita selalu takut kepada Allah, selalu menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berfoya-foya, tidak bersenang-senang di dunia ini, kita harus memiliki ilmu yang benar. Dan ilmu yang benar bersumber dari Al-Qur'an, bersumber dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fiikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abadan illa Allah wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka. Jika kalian akan berpegang teguh kepadanya,
maka pasti kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal-amal kebaikan kita. Mudah-mudahan Allah hapuskan keburukan-keburukan kita, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semuanya bersama dengan Al-Kiramil Bararah, para malaikat yang mulia yang berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini khutbah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lupa lihat astagfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.